Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya, Rido. Di video sebelumnya, saya telah memberikan tutorial cara bermain PSP di Android televisi. Tapi aplikasi PSP ini diwajibkan untuk menggunakan controller agar dapat memainkan game PSP di Android TV ini. Nah, di sini saya punya stick PS4 yang nantinya kita akan hubungkan ke Android TV yang ada di depan sini. Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kalian ambil stick PS4 kalian. Nah, kemudian kalian tekan tombol share dan PS ini secara bersamaan sampai kedip seperti ini. Ini menandakan bahwa stick ini masuk ke mode pairing. Jadi LED-nya itu berkedip seperti ini ya. Dan waktu kedipnya itu hanya sebentar. Jadi kita singkirkan dulu stick PS-nya yang berkedip ini dan kita mulai setting Android TV-nya. Kalian ambil remote TV-nya dan kalian masuk ke setting, pilih yang more setting, kemudian pilih yang ini nih, remote and accessories, dan pilih add accessory. Nah, di sini kalian klik OK. Nah, kemudian TV ini akan mencari perangkat Bluetooth terdekat atau si stick-nya nih. Nah, ini adalah wireless controller atau stick PS4 nya kita oke aja untuk di pairing. Nah, di sini kita pilih yang pair. Nah, kalau udah pairing, stick PS nya seperti ini nih, LED nya akan menyala terus-terusan. Ini menandakan bahwa stick sudah terkoneksi dengan televisi Android nya Nah, di sini juga stick bisa dijadikan remote ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini bulat itu untuk back, X itu untuk memilih. Nah, kita coba jadikan remote ini seperti ini ya. Tuh, bisa jadi remote. Jadi buat alternatif kalau remote kalian hilang, bisa pakai stick. Yuk, langsung kita coba aplikasi PSP-nya pakai stick. Kita load dulu gamenya. Nah, gamenya udah mulai. Kita pakai stick untuk mengontrolnya. Jadi benar-benar kayak PSP ya. Lebih mudah memainkan gamenya ketimbang kalian menggunakan remote. Dan ini bisa digerakkan kiri, kanan menggunakan analog, dan attack menggunakan kotak ataupun segitiga atau bulat. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.